Alhamdulillah pagi ini kita mengantar orang tua saya Watan untuk manasik umroh. Oke. Bersama emak. Ini kita antar ke Masjid Al Jihad. Iya. Enggak apa. Emak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sama emak dan bapak itu mengantar emak dan bapak ke masjid untuk manasik ibadah umrohnya. Mau tahu keseruan dan bagaimana fokusnya Watan untuk manasik ibadah umroh? Saksikan terus. Bersama kita Ustaz Sulaiman MSY, beliau juga tuan rumah di sini. Kemudian Ustaz Haji Herman Santoso dari Rokah Mulu. Ihram. Hari ini saya akan praktekkan kepada ayah bunda cara pakai pakaian ihram. Ada contohnya Rahman? Atau yang punya ayah saya pinjam sebentar ayah? Pinjam sebentar ayah. Baik. Kain ihram ayah anda, ini yang bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kain ihramnya warna putih. Takbir. Jadi pas masuk ke sini, keluarkan tangan kita. Nah, ke atas kan. Berarti segitulah jadinya. Ini jangan terlalu kencang di leher. Terus yang kanan lagi. Nah, ini keluarkan pula. Sampai dia bisa bergerak. Ini juga. Jangan terlalu kencang. Ibadah kali ini emak berangkat pakai travel umroh An-Najwa, yaitu ini langsung sama Al-Ustadz Nasri merupakan direktur utama dari An-Najwa, dan juga Ustadz ini merupakan imam besar Masjid Agung An-Nur. Insyaallah Al-Ustadz itu berangkat juga di bulan 10 ini, di tepatnya di tanggal 19. Wah, Masya Allah, mak berangkat bersama Al-Ustadz. Wah, seru nih. Ini Watan senyum-senyum. Dia pakai pakaian ihram untuk di Madinah nanti. Wah, Watan. Masya Allah, berangkat juga bersama istri tercinta. Nah, coba giniin tangannya. Sudah dijepit. Nah, minta bantu sama Ustaz Herman untuk memasang apa namanya nih? Coba ayah masukkan lengannya. Lengan yang kanan, kalau tawaf ini harus nampak. Nah, coba keluarkan tangannya. Yang kanan, ya seperti ayah kita ini. Nah, memang harus diikat dengan ikat pinggang. Ya. Jadi kalau tawaf harus bahu kanan kita nampak. Setelah selesai ini masukkan lagi. Makanya ya, yang belum punya ikat pinggang silakan. Ya, kita ada di luar. Ada di luar. Ikat pinggang kita itu tidak mudah patah. Hati-hati juga beli karena ada yang mudah patah. Ya, itu bisa juga diletakkan
uang atau handphone di dalam itu ya. Lebih baik pakai ikat pinggang itu. Pakai ikat pinggang kita kan enggak ada itu. Ya. Baik, semua pemimpin angkat tangan asik ayah dan bunda sekali lagi waktu di Madinah sebelum berangkat. Jadi jangan khawatir. Yang penting sekarang sudah tahu Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Jadi sekali saja labbaika, aku penuhi panggilan engkau Allahumma ya Allah umrah untuk ibadah umrah. Inilah niatnya. Pada niat yang lain sekali saja. Bisa ayah bunda, dah apa? Coba 1, 2, 3. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Ini aja, sekali aja. Kalau orang yang ingin membanggakan, tambah li, sebut nama Zainal Abidin. Pakai li Zainal Abidin bin Yusuf. Bagi yang membanggakan. Tapi kalau ayah bunda umroh pertama aku tuh dia yang bunda belum sempurna rasanya umroh karimu nafsi ikulli maharramta alal muhib warhammi ya arhamar rahimin. Setelah ini kita dalam bus ini, sudah dalam bus itu, setelah itu perpanjang talbiyah. Allah.
Sampailah kita sejajar kembali dengan hajar. Nah, untuk yang berikutnya,